Indonesia, menimbang dan seterusnya,
mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan keputusan Presiden tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Staf Angkatan Udara. Kesatu, memberhentikan dengan hormat Marsikal TNI Fajar Prasetyo SE/MTP/SMA/MTP/512/635 dari jabatannya sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Disertai dengan terima kasih atas kematian dan jasa-jasanya yang telah disumbangkan kepada bangsa dan negara Republik Indonesia selama masa jabatan tersebut. Kedua, mengangkat Marsikal TNI M. Tony Harjo, SE/MTP/517/451 sebagai Kepala Staf Angkatan Udara. Ketiga, keputusan Presiden ini berlaku sejak saat pelantikan pejabat sebagaimana dimaksud pada titik kedua keputusan Presiden ini. Sekalian keputusan Presiden ini disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana posisinya. Ketika keputusan Presiden ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Maret 2024, Presiden Republik Indonesia tertanda Joko Widodo.
yang saya hormati teman-teman terkait dengan jawaban di rumah dulu di rumah dulu. Yang saya hormati pertama-tama dengan dari yang saya hormati kepada teman-teman, terima kasih yang tulus dan mengatakan sedikitnya kepada masyarakat para jatah atas kebikiran dan pengadilan sangat membutuhkan nama kebanyakan kasau dari kebanyakan kebanyakan sampai dengan hari ini. Masyarakat saya telah bekerja dengan prima dan berhasil menyelesaikan kebanyakan dan tugas dalam rangka pembinaan kekuatan dan meningkatkan profesional nasional khususnya dari Jakarta Barat. Masalah pembinaan barang secara kesempatan dalam politik dalam rangka pembinaan misinya yang menjadi angkatan barat yang secara dikawasan. Adapun implementasinya dari misi tersebut adalah mengorganisasi kawasan secara dengan mengakusisi berbagai peraturan masyarakat udara yang tanah dengan badan sehingga daya dalam berdalam memiliki kemampuan ekonomi pada lokasi rumah. Kemudian pembangunan berbagai fasilitas dan sarana prasarana sarana dan tanah udara yang sesuai dengan standar operasi dan tanah udara. Dan penyusunan posko TNI Angkatan Udara 2005-2004 sebagai bekal Angkatan Udara dalam menghadapi Indonesia Emas 2045. Hanya ini yang saya hormati. Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Ibu Yono Pajak Pasio yang telah menghadiri dan memberikan dukungan penuh dalam pengamanan tugas suami. Dalam pemimpin dan pimpinan organisasi biar-biar kami. Setelah ini, masyarakat yang kepada secara istri akan memasuki masa satu bulan tugas. Saya mengucapkan terima kasih atas segala pengabdian kepada negara melalui TNI dan biar-biar kami. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan dan kesuksesan kepada Bapak Ibu dan keluarga. Kedatangan berbagai alutsista yang modern dalam beberapa tahun ke depan negara meningkatkan kesiapan operasi dan kemampuan pemeliharaan seluruh alutsista yang memiliki mulai dari pesawat, radar, rudal, tank, dan lain sebagainya. Kemudian pada Ibu Nisa Tulungayun saya ucapkan selamat bertugas berikan dukungan dalam pelaksanaan tugas suami. Bye.
Selanjutnya mohon berkenan kepada Marsal TNI Fajar Pasio, EZNPT, CSFA untuk menyampaikan ucapan mohon diri dengan tidak terlihat dengan Fajar Pasio. Ingin berpartisipasi aktif di dalam mengatasi permasalahan dunia. Salah satu contoh, sekarang Hercules kita ada di Yordania untuk mendrop bantuan ke Palestina. Oke, sementara itu ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.